depan gua ini sudah ada sepeda, dan ini bukan untuk di jalanan ya, tapi bisa keliling dunia. Wis, kok bisa ya? Sepeda ini disebut spin bike, dan untuk saat ini sepeda di rumah lebih aman dan lebih nyaman. Masa pandemi gini, baiknya kita stay di rumah. Kalian juga harus stay safe ya. Ini adalah Yiso. Produk ini juga termasuk ekosistemnya Xiaomi loh. And then untuk build quality-nya, ekosistem Xiaomi sudah pasti di atas rata-rata guys. Yisol ini sekarang sudah resmi di Indonesia dan dijual di berbagai e-commerce. Dan yang pastinya, nanti gua akan taruh link belinya di kolom deskripsi di bawah. Oh ya, saat ini ingat ya, beli resmi dengan kartu garansi yang ada nomor serinya seperti ini guys. Ini penting banget buat garansi 1 tahun resmi. Yang warna putih ini adalah Yisol S3. Yang hitam ini adalah Yisol M1. Beda apa sih keduanya? Nah, yang pertama bedanya ada di harga. Yang kedua, sedikit desain di bagian letak botol minumannya. Dan yang ketiga adalah rodanya S3 ini sistem flying wheel dari aluminium, bukan dari besi. Desain kedua spinning bike ini terlihat elegan. Nah, untuk saddle-nya ini empuk banget, elastis dan juga nyaman banget. Gua dapat info ini saddle sama dengan BMW bike. Pantas saja ini di atas enak banget ya. Dan kita juga bisa pindahkan spin bike ini dengan gampang setelah kita pakai. Ada roda di bagian depan. Kita tinggal tekan saja bagian depannya, lalu siap kita pindahkan. Untuk fitur Yisol spin bike di S3 dan M1 ini sama. Nah, yang pertama, kita harus set dulu posisi duduk di spin bike ini. Harus sesuai dengan postur tubuh kita. Itu wajib banget ya. Nah, biasanya kalau beli sepeda juga harus di-set dulu kan dengan ukuran tubuh kita, ketinggian seat post-nya, nah jarak saddle ke depannya, tinggi rendahnya handlebar. Untuk setup yang tepat itu ada videonya dan gua akan taruh link-nya di kolom deskripsi. Kalian cek saja cara setting yang benar. Kalau kalian lihat ada button merah di bagian tengah ini adalah cadence. Bisa diputar dan juga ditekan. Ini fungsinya adalah seperti gear kalau di sepeda goes ya, mau masuk ke gear berapa. Nah, diputar ke kiri buka ini lebih ringan, dan kalau diputar ke kanan ini tambah berat guys, seperti naik gunung. Dan kalau kita tekan dia akan berhenti. Jadi kalau kita lagi kencang, kita lagi spin ya, lagi cepat, tiba-tiba ada yang bel pintu, kita mau berhenti langsung saja tekan kuat. Nah, dia akan langsung berhenti. Tempat botol minum itu wajib banget biar cairan tubuh kita selalu tetap terjaga ketika lagi spin guys. Fitur menarik lainnya ini bukan hanya sekedar sepeda yang boring. Ini adalah spin bike yang sudah bisa connect ke aplikasi. Nah, kalian yang cyclist pasti tahu banget aplikasi Yisol Sport, ada Juve, ada Kinomap, ada Proton. Nah, dengan connect ke aplikasi Juve kita bisa goes virtual, bukan hanya meeting Zoom saja ya yang bisa virtual. Sekarang goes juga bisa virtual, bisa ketemu teman-teman di seluruh dunia guys. Ini pasti asik banget dan tidak mudah boring. Jadi kalau kalian beli spin bike itu bukan hanya goes melamun ya. Spin bike ini asik kok. Kalau di fitness center atau di klub-klub, mereka malah sampai naruh DJ guys dengan lagu yang hot, dengan lampu laser guys. Yap, biar olahraganya tetap semangat banget. Goes virtual itu sangat menyenangkan. Nah, caranya kita masuk ke aplikasi Yisol. Di sini ada free riding, ada live action riding, dan juga ada latihan endurance fat burning. Nah, latihan selama 30 menit atau lebih ini kita bisa ngikutin coach-nya guys. Pastinya ini bakar lemak habis guys. Untuk virtual riding-nya ini ada pemandangan yang bagus banget. Nah, gua sarankan pakai tablet ya, mau Android, iPad itu bisa banget. Mau smartphone sih bisa juga sih, tapi kan kalau tablet lebih luas. Yang penting kan kalau kita olahraga harus fun, keringat, tidak boring. Sehari 30 menit, 45 menit gua rasa itu sudah cukup. Apalagi seperti gua yang selalu di rumah, di studio, jarang bisa out ke gym. Dan pandemi sekarang sih bagusan di rumah saja lah ya. Dengan spin bike, goes 30 menit, 45 menit gua udah pasti keringat banyak banget. So, kesimpulannya. Spin bike Yisol S3 ini sebenarnya alat olahraga yang favorit banget. Dengan mechanical resistance system, flying wheel-nya juga smooth. Ada 100 adjustment gear, bikin kita terus berkeringat. Dan buat berat badan, itu maksimal bisa 120 kg. Gua yang besar gini, ini masih sanggup kok buat naikin spin bike ini.
Nah, untuk harganya sendiri, yang S3 adalah Rp4.950.000 dan untuk yang M1 adalah Rp3.950.000. Dengan harga segini bisa dapetin fitur yang gua bahas tadi, ini sudah termasuk worth it banget. Nah, desainnya elegan, bisa set posisi yang tepat dengan postur tubuh kita, itu penting banget. Ada tablet ataupun smartphone holder yang bisa kita taruh tablet kita buat koneksi ke aplikasi-aplikasi yang populer di kalangan cyclist. Dan kita bisa goes di belahan dunia manapun. Harganya benar-benar gua bilang murah daripada harus pasang alat bluetooth yang harganya 10 juta up di belakang sepeda, itu kan sayang banget. Dan kalau ketahanan, kalian tidak perlu khawatir. Gua sudah coba dan boot quality-nya mantep. Nah, yang penting garansinya 1 tahun di cover oleh Yiso Official Shop resmi. Gua taruh link pembeliannya di kolom deskripsi. Sudah zamannya kita goes virtual. Gua sendiri pastinya harus olahraga minimal 30 menit ya setiap harinya ya, biar jantung gua pompa terus tetap sehat. Dan semangat terus buat konten-konten sharing ke kalian. Sekian dulu video kali ini. Jika ada yang mau kalian tanyakan mengenai Yisol ini, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Langsung subscribe ya di channel ini. See you in the next video.